Apaan sih? Angin. Melek dulu makanya. Angin enggak? Kamu lupa nutup jendela enggak? Enggak pernah dibuka jendelanya. Kirain kamu udah tidur, ini udah jam 11:30 malam. Masih. Ngumpul. Apa sih orang enggak ada apa-apa juga? Hey. Angin enggak? Enggak ada angin. Jendela ketutup. Oh iya, coba pakai ini aja. Ini. Aku nemu aplikasi ini kemarin. Aplikasi pendeteksi hantu. Uh-oh. Ini nih aplikasinya nih. Gak mau lah. Coba aja dulu. Hey. Coba tes ya. Ghost detector. Gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa. Paling angin. Mungkin, masa angin? Itu loh udah lebih dari 3 kali tuh nggak tahu deh. Gawat nih. Uh-oh. Tapi kita coba deteksi dulu ya. Oh no. Siapa tahu ketangkep kamera. Kamu gitu sendiri aku nggak mau ikut ah. Udah malu. Oh no. Ke signal katanya. Tuh di sebelah sini. Nggak benar ya? Sebelah sini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini jam 11:30 malam. Iya lo bener lo. Guys, ada makhluk halus di sana, guys. Di depan TV persis. Di depan TV. Oh no. Tuh, dia pakai jubah. Kita coba tanya ya, ask question. Uh-oh. What is your name? Tanya namanya dulu ya. Lihat nih. Siapa namanya dia sebenarnya? Doris Milburn or ceweknya. Mrs. Milburn to my student. Kok to my student? Emang dia murid? Hey. Kita dikira muridnya dia. Coba tanya ya. Bukan untuk kan? Tanya lagi ya. Coba kamu baik. Are you good or evil? Ah, mana ada yang namanya setan itu baik. Ya ada kan jin yang baik. Ada. Nih, coba lihat nih. Guys, dijawab guys. Oh my god. Apa tuh? Ih. Jawab. I believe in living the world. I believe in living the world a better place than I found it. Oh, dia tuh percaya. Gak ada adanya tadi yang di sana itu. Masih ada loh dia di situ. Masih ada. Oh no. Ah, udah close aja deh. Wah, merinding aku. Bahaya nih main aplikasi gini. Kayaknya kamu enggak usah deh gitu-gitu. Pakai gituan enggak usah. Tapi kan aku penasaran. Ya tapi aku jadi enggak bisa tidur, besok harus bangun pagi anak-anak sekolah. Gini aja, bacain doa aja. Bacain doa. Kita harus sholat malam nih. 11:30 malam kita harus sholat malam sholat tahajud supaya setan-setan yang ada di sini pergi. Gak ada sholat tahajud di mana-mana bagusnya 1/4 malam 2:30 gitu loh jam 3 pagi. Berarti kita harus tidur lagi kalau gitu. Ya udah aku tidur aja sama anak-anak di kamar anak-anak orang setannya di sini kan. Iya tuh kabur aja. Kabur. Iya ngapain sih pegang-pegang? Kabur. Iya mulai. Saya nggak ada di sini. Di sini naik ngapain deket banget itu gede. Gimana nih kita tanya aja yuk. Sebenarnya apa dia tujuannya? Mana aku tahu orang setan kok ditanya-tanya. Tapi di aplikasinya ini bisa nanya. Tapi aku masih deket. Tapi kan? Di video sebelumnya aku nyoba ya nyari siang-siang kan. Itu ada banyak sekali terdeteksi di kamar, di bawah. Ya berarti di balkon, balkon belakang. Emang setannya seneng kali deket-deket kamu lah. Coba-coba kita tanya ya. Nih guys, kita tanya dulu teman-teman. Coba namanya dulu nama. Nama ya. Ya tapi setan di mana-mana punya nama ya? What is your name? Receiving response. Kita tanya dulu guys, siapa sih sebenarnya setannya? Lama ya dia jawabnya ya. Itu dia. Nah. My name is Helen. Duh, cewek dong. Kok dia mukanya gitu, rambut kayak enggak punya rambut, kayak lelaki, serem. Dia kayak cowok dia, guys.
bondol gitu loh rambutnya, kayak rambutnya Yadi ini. Kita coba tanya lagi ya. When you when di mana dia lahir? Kapan lahirnya? Where to respond? Ini dulu bangunan ini bekas apa sih? Gak tahu, pokoknya terakhir yang aku tahu tinggal di sini sebelum kita nempatin itu memang bule. Tuh, I was born in 1902. Berarti dulu belum lahir, coy. Hutan. Kan Indonesia merdeka 1945. Kikut aja lahir tahun 90-an lewat kok. Dia 1902. Bayangnya berapa puluh tahun yang lalu tuh. Kita fotoin, bisa gak sih di foto? Gak bisa lah, inilah tap-tap kali, gak ngerti dah aku dah. Apa kita mau... Tanya lagi, aku penasaran. Ini, dia meninggalnya kenapa, Pi? Bisa ada, tanya bisa nanya gitu. Itu tuh. How did you die? Iya. Ya, kita tanya dulu guys. Kenapa kamu bisa mati? Kok mati sih? Meninggal kan mati. Serem banget, sumpah serem banget nih guys. Panjang banget lagi tuh ceritanya. Buat kalian yang biasa nyobain aplikasi kayak gini, tulis komen di bawah ya. Ini benar-benar kita nyobainnya jam 11:30 malam guys. Panjang banget dia. Panjang banget ceritanya. Aduh, nggak selesai. Oh udah. I work up for many years in sanitarium, but in the ih apa sih panjang banget? Oh iya, di kebun. Iya tahu, aku ngerti. Oh di kebun pada saat dia rekreasi nih, recreation time. Berarti dia meninggalnya di kebun pas lagi rekreasi. Ya terus kenapa kan dia nggak jelasin kenapanya cuma gitu doang? Coba tanya yang lain. Aku kita tanya yang lain teman-teman ya. Tanya yang lain. Terus kalau coba tanya dulu, are you good or evil? Tanya dulu, siapa tahu dia jahat. Ya kalau dia jahat, kita nanya-nanya deket banget lagi di sini. Tanya dulu. Semoga kamu baik ya. Iya, aku takut. Semoga kamu orang baik, semoga setan baik. Orang baik sih orang. Setan baik. I may be nih firm, I may be firm but I wouldn't call myself evil. Gini loh, dia bisa bilang apa ya, dirinya nggak baik juga, nggak jahat juga, tapi dia nggak bisa bilang dirinya jahat juga gitu. Tergantung situasi kali itu setan ya. Kita tanya, do you want to hurt me? Jangan dong, masa ditanya dia mau nyakitin kita apa enggak? Ya tanya, siapa tahu enggak. Ngapa ditanya, kabur aja. Tapi dia lo nggak ganggu. Itu panjang banget tuh. Can you share in my pain? Apa tanya? Apa? Kamu bisa bagikan pain itu sakit kan? Enggak mau lah. Lu kan ditanya-tanya sih. Enggak. Sumpah. Tanya yang lain cepetan. Tanya yang lain ya. Apa nih? Tuh. How old when you went it? Dia umur berapa waktu dia meninggal? Kalau lahirnya 1900, meninggalnya 1902. Ini enggak mau aku pakai gamis lagi, coy. Tahu itu. God, ini serem banget sumpah. Main-main kayak gini nih. Translating. Oh, 26 tahun. I was 26 years old. Oh, berarti dia meninggal pas usianya 26 tahun. 26 tahun. Seumuran sama kita ya. Udah yuk. Udahan aja deh, aku mau tidur aja. Udahan. Tapi cek dulu di kamar masih ada orang apa enggak? Maksudnya masih ada hantunya. Setannya apa enggak? Iyalah, jin kek apa. Oke, teman-teman, sekarang kita mau coba ke kamar dulu, tapi sebelum itu kita mau scan dulu di kamar. Masih ada apa enggak hantunya? Yuk. Ih, ya Allah. Ayo naik. Kamar. Oh no. Duh, aku gak bisa di tengah aku ya. Aduh. Buka, takut. Gak ada yang nemenin. Ya gimana dong, orangku juga takut. Masa ada pemimpin takut, tolong ya. Bukan aku takutnya tuh hantunya ngebacok gitu. Gak mungkin bang, paling gak dia ngeganggu dong kayak tadi. Gituin jendela, matiin lampu. Ya, coba cek dulu dia masih ada gak di sini. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu guys. Apakah hantu yang tadi masih ada atau enggak? Oh no. Untung anak-anak tidur di bawah ya. Kita lihat dulu teman-teman. Jangan kesini-sini, ntar dia ada di sebelahku, gimana? Kita lihat dulu guys. Oh nggak ada guys, aman. Nggak ada teman-teman. Bunyi apa tuh? Masih nggak. Aman guys, nggak ada. Alhamdulillah.
aman ya. Udah bang, matiin aja deh bang, istirahat aja yuk, tidur yuk, udah malam juga. Ya Allah, ada guys. Matiin, di mana matiin? Coba lihat. Matiin. Iya, ada di sebelah. Matiin aja. Yuk kita tidur. Tidur.